Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Tanzania dalam agenda uji coba internasional yang akan dihelat di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Minggu 2 Juni 2024. Always to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head. Awalnya pertandingan pemanasan untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini tidak dimasukkan dalam kalender FIFA. Namun, setelah mendekat hari H pertandingan, terdapat perubahan soal kebijakan tersebut. Setelah dikonfirmasi kembali, Sumarji menegaskan bahwa laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania didaftarkan pada kalender FIFA. Yang mana, tentu, hasil dari laga uji coba ini berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Adapun level pertandingan yang dimaksud ialah bertaraf FIFA Match A, yang mana akan mendapatkan setengah poin dari pertandingan yang normalnya tercantum dalam periode FIFA Match Day. I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Alhasil, baik bagi Timnas Indonesia dan Tanzania hanya mendapatkan separuh poin dari total yang akan didapatkan. Kebijakan seperti ini pernah diambil oleh Timnas Indonesia saat persiapan Piala Asia 2023 Januari hingga Februari 2024 lalu. Saat itu Timnas Indonesia juga melakoni laga uji coba dua kali melawan Libya. Adapun saat ini Timnas Indonesia berada di ranking FIFA 134 dan Tanzania berada di ranking FIFA 119. Mengingat peringkat lawan yang lebih baik, maka Timnas Indonesia bisa mendapatkan poin lebih banyak jika memenangkan duel pada Lusa 2 Juni 2024 mendatang. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the